Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Oke ya, nih ya, lokotokannya ya. LED LG. Rusaknya mati total ya. Enggak sorot. Mati total, enggak ada tanda-tanda kehidupan. Info dari pemiliknya itu awalnya katanya di logo LG kedip-kedip-kedip gitu ya. Terus dia matikan, dipateni gitu ya, dicabut, pasang lagi terus jadi matot gitu ya. Wus, tipe seri apa nih? Oh, LG Cinema 3D ya, 32LA613BTB. Oke ya, bongkar dulu ya. Ya, analisa awalnya kalau seperti ini ya kemungkinan ya power supply ya. Tapi ya kita lihat dulu apakah betul power supply-nya. Kita cek dulu ya. Oke, bongkar dulu ya. Oke ya, di sini sudah saya buka dan sudah ketahuan ya tersangkanya. Nih, helikonya. Pada lem semua ya. Ya, tinggal ganti aja ya helikonya. Ya paling sering seperti itu ya. Jadi kalau nyala mati total. Ini kalau ini tadi mati total ya. Kalau info pemiliknya sih awalnya seperti itu ya, jadi kedip-kedip gitu ya, seperti ya nggak ngangkat lah ya. Nyala mati, terus dicabut listriknya jadi mati, nggak bisa dinyalakan. Ya paling sering masalah di power supply. Nah untuk elko-nya ini memang sering rusak ya, 1570 mikro ini sering rusak. Diganti aja itu ya, untuk bagian sini. Nah cuma ini stok saya ya, ada atau enggak ini. Kalau saya stoknya biasanya voltasenya di atas ini ya, ini kan cuma 10 volt ya. Kalau stok saya itu biasanya ya di atas ini ya, 25 minimal yang saya punya stoknya di situ. Nah, ini ya, semuanya saja ini. Sebentar, saya ambil keker saya dulu. Ya ini. Penyebabnya apa mas seperti itu? Nah bisa karena faktor panas ya mas, atau memang kualitas elponya itu ya. So, sering juga ya saya memperbaiki, cuma ya paling sering tipe 5100 ya N ya. Kalau ini untuk seri ini baru kali ini. Cuma ya mesinnya kurang bisa, bukan mesinnya, apa supply-nya lebih sama. Seperti ini ya, jadi 25 volt ya punyanya itu. Stok-stok saya memang voltasenya di atas 16 rata-rata. Untuk elko ya. Nggak masalah ya, ganti yang voltasenya lebih besar. Ini 1000 aja, 35 ya, 1035, 2500, campur-campur ya, 4000. Oh ini, wah agak besar nih, bentar fisiknya, masalah ya.
yang penting bisa dipakai. Nyundul enggak ini? Cih, nyundul enggak ya? Enggak ada lah ya. Nyundul ya, nanti tekuk. Ya, moga-moga cukup lah ya. Biasanya sih cukup. Biasanya. Oke ya, sudah ya ini. Oke. Oke, tinggal nyoba aja ya ini ya. Oke, coba dulu. Kita pasang lagi. Oke, coba ya kita lihat di sini gasnya itu sampainya. Nah, backlight sudah nyala ya. Oh, backlightnya sudah nyala. Ya, sudah nyala ya. Oke ya. Tuh. Suara LG ya. Tidak ada sinyal DMI ya. Ya, sudah jadi ya. Sudah oke ya. Sudah jadi. Ya, tinggal tutup lagi ya. Kurang lebih seperti itu ya, kotokannya ya. Jadi ya paling banyak ya servisan di sini itu ya masalah di power supply itu ya. Kalau LCD garis dan sebagainya itu kebanyakan saya tolak ya, karena faktor LCD. Nah, saya enggak akan cut-cut jalur gitu ya, seperti itu. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu servisannya, blok kotokannya. Tinggal nutup aja dan nyoba manjer ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.